Edukasi parenting memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga di Kota Depok. Pasalnya, melalui edukasi parenting mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Depok, Eli Farida, saat menjadi narasumber pada seminar parenting di Hotel Bumi Yata, Rabu 5 Desember 2018. Dikatakannya, edukasi parenting sejalan dengan salah satu program unggulan Kota Depok, yaitu Kota Berketahanan Keluarga. Untuk itu, perlu adanya edukasi parenting untuk membangun kesadaran dan pemahaman orang tua dalam mengasuh dan mendidik, sehingga mampu menghadirkan anak-anak yang sesuai dengan visi Kota Depok, yaitu unggul, nyaman, dan religius. Dirinya mengatakan, ke depan pemerintah Kota Depok juga berencana untuk mengadakan training of trainer parenting atau pelatihan ilmu parenting bagi para ayah. Ini akan dicoba untuk direalisasikan mendatang. Dirinya menambahkan, TPPKK Kota Depok juga ikut berperan aktif dalam memberikan ilmu parenting kepada orang tua untuk mendidik anak. Semua itu guna menyelesaikan berbagai persoalan keluarga di Kota Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok. Hari ini bersama DPA PMK melakukan satu kegiatan, yaitu parenting peran ayah dalam pengasuhan anak. Dan ini satu hal yang menarik, pesertanya mayoritas hampir 85% adalah sang ayah, untuk menjadikan ayah-ayah teladan, memahami bagaimana tupoksinya dan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sebagai Depok yang berketahanan keluarga, ini menjadi salah satu daya dukung agar kita bisa menghadirkan anak-anak sesuai dengan visi unggul, nyaman, religius, hingga kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Depok.